السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفضل 10 أطباء في العالم. The best 10 doctors on the world. What? Me? No. 10 dokter terbaik di dunia. Siapa aja? Yang pertama, sinar matahari sangat baik untuk tubuh, terutama pada jam-jam tertentu. Yang kedua, perbanyak minum air mineral. Yang ketiga, madu. Allah Subhanahu wa Taala dalam Al-Quran Al-Karim, fihi shifa'un linnas. Yang keempat, tidur yang cukup. Yang kelima, berjalan tiap hari walaupun hanya setengah jam, buat tubuh, olahraga. Yang keenam, tilawatul Quran Al-Karim, karena ia adalah obat untuk ruh kita. Yang ketujuh, udara non-pollution. Yang makanan yang seimbang dan sehat. 9, selalu berqanaah, selalu rida dengan apa yang Allah Subhanahu wa Taala telah takdirkan. Dan yang 10, habbatus sauda. Karena mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.